Sejumlah ikan lokal di perairan umum Sumsel mulai langka dan rentan punah, seperti ikan belida dan ikan gabus. Untuk mencegahnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendirikan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan di Cakabaring, Palembang. Tempat ini akan menjadi pusat penelitian semua spesies ikan perairan umum daratan, seperti waduk, danau, dan sungai. Penelitian untuk mengetahui aspek biologi, ekologi, genetika populasi, hingga lingkungan sumber daya perairan umum daratan di Indonesia. Sumatera Selatan merupakan wilayah rawa dan wilayah perairan umum. Kita punya danau. Di sini kita harapkan SIPDEK ini akan berperan, berguna untuk meneliti semua spesies perairan yang ada di sini. Sudah ada 228 dan diharapkan 228 ini nanti ketahuan mana yang sudah mendekati kepunahan, terus langkah-langkahnya seperti apa. Dan pada akhirnya ya tentunya bermanfaat buat masyarakat. Dari total produksi perikanan tangkap hingga kuartal tinggi 2019 mencapai 5,5 juta ton. Perairan umum berkontribusi 397 ribu ton. Sisanya berasal dari perairan laut sebesar 5,1 juta ton. Balai Riset diharapkan mendorong pengelolaan dan pemanfaatan perairan umum dengan menyediakan sumber daya perikanan untuk kegiatan tangkap maupun budidaya. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.